Selamat datang di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya. Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Surabaya merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya, Dr. Abidin MPH, beserta jajaran pegawai BBLK Surabaya berkomitmen menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan melakukan 6 area perubahan, yaitu yang pertama, manajemen perubahan; 2, penataan tata laksana; yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM; yang keempat, penguatan akuntabilitas; 5, penguatan pengawasan; dan 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Salam reformasi birokrasi. Pada sektor manajemen perubahan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah berkomitmen dengan melakukan pencanangan zona integritas dengan melibatkan seluruh pegawai, sosialisasi WBK-WBBM melalui media offline seperti spanduk dan banner, sosialisasi melalui media online seperti Instagram, Facebook, YouTube, website, penandatanganan fakta integritas, serta AOC sebagai motor penggerak berbagai kegiatan di BBLK Surabaya. Dalam melakukan penataan tata laksana, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah melakukan berbagai hal, antara lain pembuatan SOP kegiatan sesuai Permenpan dan penggunaan e-office. Dalam melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Penggunaan aplikasi SDM yang mengintegrasi reka pegawai, kinerja dan remunerasi, proses rekrutmen tenaga PLU yang sesuai dengan peraturan. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Rapat penyusunan Renstra, Lakip, dan RKKL. Untuk memperkuat pengawasan di wilayah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, telah dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Menanamkan semangat integritas dan kejujuran kepada pegawai di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada customer dengan tidak menerima gratifikasi. Memperbanyak akses pengaduan masyarakat, serta memperkuat SPIP. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya telah memperbarui sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan sebagai berikut. Menanamkan budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Di masa pandemi COVID-19, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menerapkan protokol kesehatan dengan memberi sekat pembatas, mengecek suhu customer, menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya menggunakan aplikasi Silk terintegrasi untuk pelayanan hasil laboratorium. Penggunaan mesin EDC untuk pembayaran non-tunai. Pengisian survei kepuasan pelanggan secara elektronik serta pelayanan disabilitas. Karena di sini lebih murah, lebih baik pelayanannya dan lebih bagus. Lebih cepat sekali pelayanannya dan untuk syarat-syarat lainnya memenuhi syarat dan sepertinya sesuai dengan ISO yang ada di sini. Laboratorium yang paling murah, akurat dan terpercaya. Terus pelayanannya juga baik, ramah.